Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tanggapan nota keuangan era APBD tahun 2022 pada Jumat pagi yang bertempat di kantor sementara DPRD Kota Jambi. Turut hadir dalam paripurna tersebut Wali Kota Jambi Syarif Fasa yang menerima langsung pandangan umum fraksi tersebut. Fasa menuturkan untuk APBD tahun 2021, dirinya menjelaskan masih mengarah kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas PUPR. Hal ini dikarenakan ketiga dinas tersebut merupakan penunjang RPJMD 1 sampai tahun kelima. Sementara untuk tahun 2022 mendatang ditekankan untuk kegiatan konstruksi padat karya dan pemulihan-pemulihan ekonomi sosial, serta memperbanyak pelatihan-pelatihan kepada masyarakat melalui Disperindak dan Dinas Sosial. Kalau ini kan sudah di penghujung RPJMD 2022 ini ya, tetap Dinas Kesehatan, setelah itu Dinas Pendidikan, Dinas PU, karena ini kan tiga dinas ini kan penunjang RPJMD 1 sampai tahun kelima ya. Kemudian terkait dengan 2022 itu ditekankan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruksi dan juga padat karya untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemudian memperbanyak seperti pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang itu melalui Dinas Perindak, kemudian melalui Dinas Sosial, seperti yang tempohari pernah kita bagikan di Dinas Sosial itu seperti itu diperbanyak. Untuk pemulihan, targetnya adalah pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemi. Saya tidak sebut pasca pandemi ya, karena ini kita masih pandemi belum endemi. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menuturkan 7 di antara 8 fraksi meminta pandangan fraksi tersebut hanya diserahkan mengingat kapasitas ruangan paripurna yang terbatas. Selanjutnya, pandangan tersebut akan dijawab melalui rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif pada Senin 11 Oktober 2021 mendatang. 8 Oktober itu yang seharusnya pandangan itu dibacakan. Keputusan-keputusan fraksi akhirnya diserahkan mengingat dalam situasi pandemi COVID sekarang dengan ruangan kita yang sangat-sangat terbatas, maka diserahkan oleh fraksi-fraksi, delapan fraksi, dan insya Allah tadi sudah saya terima dan sudah saya serahkan kepada saudara wali kota. Mudah-mudahan ya kan hari Senin tanggal 11 insya Allah jawaban eksekutif atas pandangan-pandangan fraksi yang diserahkan tadi. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.